Syederalun, pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin, sejumlah pedagang mulai menjajakan poster keduanya. Aktivitas pedagang poster ini terekam di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Banda Aceh, Senin 21 Oktober. Pemilik dagangan, Ridwan, bahkan mengaku belum berhasil menjual satupun poster Presiden maupun Wakil Presiden periode 2019-2024 ini. Sementara untuk harga yang dibanderol, setiap posternya dihargai Rp50.000 hingga Rp100.000 tergantung ukuran. Padahal menurut pengalamannya berjualan, poster presiden biasanya sudah mulai dipesan sejak sebelum pelantikan oleh pihak sekolah maupun kantor pemerintahan. Biasa aja, Bang. Biasa aja, Bang. Udah berapa laku, Bang? Ini belum ada lagi. Belum ada lagi? Belum. Biasanya 5 tahun sebelumnya banyak yang laku, Bang? Ada juga. Ada juga. Dari harga ke harga berapa, Bang? Dari 50 sampai 100 ya. Oh, 50 sampai 100, Pak, ya. Ini, Pak, udah berapa hari jualan, Pak? Ini baru 2 hari dengan nih. Baru 2 hari, Pak, ya. Selain? Pas sekolah. Biasa. Nggak ada langganan tetap, Pak? Nggak juga. Nggak juga, ya. Misalnya pembeli, orang-orang kantor lah. Meski belum terjual, Ridwan mengaku tahun ini menyiapkan ratusan stok poster presiden dan wakil presiden. Dari Banda Aceh, Henry Serambi on TV.